Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Teman-teman, pada pagi ini saya mau panen tanaman hias alokasia dragon silver ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah anak-anak alokasia dragon silver yang kemarin saya semai. Semainya itu dengan cara indukannya waktu itu ada sekali kecil-kecil bulat-bulat kayak kelengkeng, lalu saya ambilin dan saya tanam di sini. Dan sekarang mereka sudah sebesar-besar ini, udah waktunya untuk saya panen dan saya pisah-pisah ya teman-teman. Dan teman-teman, selain saya mau panen alokasia dragon silver, ini aku juga mau panen anakan-anakan alokasia black velvet juga ya teman-teman. Teman-teman, saya mau ambil pot dulu ya, tadi lupa belum bawa pot. Nah teman-teman, ini udah aku mau mulai panen ya. Caranya gampang aja, kita tinggal ambil. Nah, waktu itu tuh yang saya tanam tuh ini nih. Ini kan ada bulat-bulat kayak kelereng nih, jadi saya tanam dan sekarang waktunya dipanen. Ini untuk media tanam yang saya pakai buat nyemai kelereng alokasianya. Aku pakai sekam mentah, daun bambu busuk. Iya, cuma sekam mentah sama daun bambu busuk aja. Ternyata ini ada dua teman-teman. Ini ada dua tapi dia gandeng teman-teman. Gimana aku pisahinnya ya? Wala. Terus ini juga belum ada akarnya yang satunya. Jadi udah aku tanam aja jadiin satu. Teman-teman, ini udah habis ya. Ini udah aku pindahin semua, tapi di sini masih ada beberapa. Kayaknya waktu itu juga saya di sini nyemai antasoma juga, cuman belum pada tumbuh. Kayaknya ini nih. Ada juga di sini alokasia bisma, cuman belum pada tumbuh ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang waktunya aku panen alokasia black velvetnya ya. Coba akarnya udah banyak apa belum. Jadi kita harus bongkar dulu buat mastiin akarnya bagus. Ini akarnya bagus ya teman-teman. Kita potong aja di sini. Wah,
saya nggak ada peso, pesonya di bawah, males ngambil, jadi pakai gunting. Pakai gunting juga bisa, cuma harus hati-hati ya teman-teman. Aduh ya Allah, nah ini udah lepas. Ini tuh bonggolnya gede banget. Tuh, ini bonggolnya. Ini udah dipisah. Sekarang kita tanam. Potaku pot bekas semua, jadi kotor-kotor banget. Gak apa-apa. Untuk media tanamnya nanti saya bikinkan videonya ya, maaf buat yang kemarin minta dibikinin video belum sempet karena bahan-bahannya habis. Ini apa, media tanam ini tuh bagus banget buat tanaman alokasi ya, keladi, subur-subur banget ya teman-teman. Ada satu lagi yang bisa dipanen, nyelip di sini. Kenapa aku nggak bawa peso ya? Aduh, ini. Nah nanti ini untuk bonggolnya kita tanam lagi, biar tumbuh lagi. Kok ini mirip mirip lengkuas ya? Bonggol alokasia tuh mirip lengkuas. Potnya bekas jadi kotor ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Aku mau beli pot, tapi nggak sempet-sempet, males keluar. Yang ada dimanfaatin. Setelah selesai ditanam, diambil anaknya maksudnya. Ini aku tanam lagi, aku jadiin satu aja di sini sama yang tadi, biar nggak kebanyakan pot, biar nanti bisa dipanen lagi. Udah selesai teman-teman. Nah teman-teman, karena ini baru saya pindahin, jadi saya taruh di sini di tempat teduh biar mereka nggak stres ya. Sekarang aku mau siram dulu. Nah teman-teman, aku udah selesai ini nanamnya, juga nyiramnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.